Dalam kesempatan itu, Kantor Wilayah Direktorat Pajak Kalimantan Barat juga memberikan apresiasi dan penghargaan kepada wajib pajak yang telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak tahun 2015. Penghargaan tersebut diberikan kepada wajib pajak terbesar, wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak bendaharawan pemerintah terpadu. Gubernur Kalimantan Barat Cornelis optimistis bahwa kantor wilayah Kalimantan Barat mampu mencapai target pajak yang ditetapkan pemerintah tahun ini, yaitu sebesar 7,057%. Pemprov Kalimantan Barat akan membantu Kanwil Direktorat Pajak Kalbar secara maksimal. Pihaknya juga mengingatkan kepada semua masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Kalbar agar melaksanakan apa yang telah menjadi kewajiban para wajib pajak ini. Tidak hanya itu, Gubernur juga turut mengapresiasi para wajib pajak yang telah menyampaikan kewajiban mereka sebagai wajib pajak, karena dinilai turut berkontribusi besar dalam hal pembangunan Kalimantan Barat. Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Pajak Kalimantan Barat, Slamet Sutantio, mengatakan target yang telah diterima oleh Kanwil DJP Kalbar bukan angka yang kecil, namun pihaknya secara maksimal akan mengejar target yang sudah dibebankan itu secara maksimal. Tentu saja kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak sudah melaksanakan kajian. Memang seolah-olah berat, tapi kami akan berusaha mencari wajib-wajib pajak dengan cara ekstensifikasi, mungkin yang belum mendaftarkan diri atau mungkin juga dari tunggakan-tunggakan pajak atau beberapa prominent people, orang-orang yang kaya itu, agar kita digugah kesadaran membayar pajaknya untuk dapat menutup kekurangan-kekurangan tersebut. Sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2015, bahwa setiap aparatur sipil negara, anggota TNI dan Polri, diwajibkan menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau PPH, wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2015 melalui aplikasi e-filing. Panutan penyampaian SPT Tahunan PPH tahun pajak 2015 diharapkan memberikan pengaruh positif kepada masyarakat Kalimantan Barat, serta menjadi pedoman penyampaian SPT Tahunan tepat waktu. Adapun terhadap tunggakan-tunggakan yang masih terjadi, Pemprov Kalbar akan ikut mendukung Kanwil DJP Kalbar untuk melakukan penyisiran. Tidak tercapai ini termasuk tunggakan pajak lah. Kita akan sisir lagi di mana salahnya, di mana kurangnya. Apakah karena memang targetnya terlalu tinggi? Apakah memang karena orang tidak mampu bayar? Ini persoalan. Lalu bendahara-bendahara penerima, terutama penerima PPH, gaji ya, jangan terlambat-lambat nyetor. Karena terlambat nyetor juga itu masalah. Terutama PPH 21, itu kan potong gaji Pak ya. Jadi jangan tahan-tahan, begitu terima bulan ini langsung store. Karena itu pengaruh juga, nunggu akhir tahun atau nunggu segala macam. Nah dengan demikian juga yang bekerja di proyek-proyek pemerintah. Ya kalau pegawai negeri, TNI, Polri itu semua sudah menyampaikan laporan pajak pribadi dengan benar, lengkap, karena tidak bisa kita ngakal-ngakal di situ, daftar gaji sudah jelas. Honor-honor itu dilampirkan bukti-buktinya, lain-lain pendapatan yang sah. Sekalipun situasi ekonomi ini tidak menguntungkan, tapi pajak ini wajib kita bayar. Karena ini juga untuk kita ya, untuk membiayai pemerintahan, membiayai pembangunan, membiayai pelayanan pada rakyat. Dengan meningkatnya kepatuhan penyampaian SPT tahunan, diharapkan dapat meningkatkan angka realisasi penerimaan negara. Perlu diketahui pula bahwa batas akhir penyampaian SPT tahun PPH orang pribadi adalah 31 Maret 2016 dan penyampaian SPT tahunan PPH badan adalah 30 April 2016. Dalam kesempatan menghadiri acara Pekan Panutan Penyampaian SPT di Pendopo Gubernur Kalbar Senin pagi, Gubernur Kalimantan Barat meminta target penerimaan pajak terus ditingkatkan dengan mengoptimalkan potensi pendapatan pajak dari berbagai sektor, dengan harapan target-target seperti yang ditetapkan oleh pemerintah bisa tercapai.